Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia, kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia. Kafir kamu. Serius ya persoalannya. Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam, maka tidak cocok dengan syariat Islam. Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur. Ya, silahkan murtad, silahkan kafir, silahkan jina, silahkan mabok, silahkan LGBT. Kalau tidak syariat Islam segera tegak. Ini di Indonesia gerakannya masif ini. Aduh, istilah bisanya. Pakai wani ya menyebutkan tercocok diaturku syariat Islam. Sarua jeung nyebut Gusti Allah tercocok jadi Tuhan di Indonesia, tercocok. Sama dengan itu. Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir. Siapa yang berani bantah? Saya bertanggung jawab dengan dalil. Siapa yang mengatakan syariat Islam tidak cocok di Indonesia, artinya sama dengan Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia, orang ini sudah kufur. Siapa yang berani bantah? Saya berani tanggung jawab dengan pernyataan. Saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, enggak ada yang mau. Cobalah, saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Paling besok bikin medsos dengan cara kampungan, lalu memfitnah Mahfud anti-Islam gitu. Nggak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Tidak ada yang dicontohkan oleh Al-Quran, tidak ada yang dicontohkan oleh Nabi. Oke? Negara khilafah itu. Lalu ada yang begini, Bang Karni. Ada Pak Mahfud, Nabi itu kan mendirikan negara juga. Itu contohnya. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi, coba. Nabi itu mempunyai tiga kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi. Ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi, macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat, seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Oleh sebab itu jangan nyalah-nyalahkan bahwa yang di Indonesia itu kafir, tidak ikut, saya tidak bisa. Kalau ada, datang ke saya atau saya diundang. Bertaruh kalau ketemu. Ada. Tidak ada. Jadi Indonesia itu sebagai sebuah produk ijtihad. Sesuai dengan kebutuhan waktu dan zaman yang ditetapkan oleh para ulama bersama para pendiri negara, memilih negara inklusif, negara Pancasila, itu sudah benar. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu jangan mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda pilihan cara bernegara. Yang penting bagi Islam, khilafah itu harus ada. Tetapi sistemnya bebas. Yang terpenting maqasidus syar'i. Apa maqasidus syar'i? Maksud diturunkannya ajaran tentang khilafah itu apa? Membangun keadilan, kemaslahatan umat, memilih pemimpin yang jujur, menegakkan hukum. Nah, itulah maksudnya.
Bukan lalu sistemnya harus ini harus, enggak ada itu. Kalau ada saya mau ikut, karena saya orang Islam, wajib kalau memang ada menurut Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Menarik ya ketika kita mendengarkan seorang yang pertama itu ceramah, dan ceramahnya sesat dan menyesatkan. Dan kemudian disusul dengan ucapan Profesor Mahfud MD soal khilafah. Persoalannya satu menurut saya. Jadi orang yang terus teriak-teriak khilafah itu, ya, kepada orang yang menentang khilafah itu persoalannya, ya, persoalannya dikaitkan seolah-olah bukan persoalan ideologis tetapi persoalan politik. Ini masalah terbesar. Dan masyarakat masih tertipu urusan ini. Coba, kalau Anda bisa menyimpulkan ucapan yang di awal si Ustadz Sableng itu, ya, kita harus mengatakan bahwa di Indonesia ada sekelompok orang yang cara pandang kepada negaranya nggak beres. Yang punya doktrin, yang punya ideologi, dan doktrin itu disebarkan luas kepada masyarakat yang sesat dan menyesatkan. Coba awal mula kemudian konstruk berpikir kita ada ideologi dulu. Persoalan nanti ada kaitan politik, kekuatan asing-asing dan sebagainya, itu nomor dua. Karena pada akhirnya ketika persoalan ideologis ini ditarik, diseret paksa ke soal persoalan politik, maka akan bias di pandangan masyarakat. Seolah-olah semuanya punya kepentingan politik. Si ini untuk mendukung A, si ini untuk mendukung B, si ini untuk mendirikan A, B, C, D gitu loh. Karena diseret paksa, persoalan ideologis ini ke persoalan politik. Maka yang menurut saya, ini menurut saya, ketika sudah jelas ada contoh yang mengkafirkan, jelas mengkafirkan loh. Ini sudah benar-benar urgen kata mereka. Di Indonesia itu ada gerakan yang masif katanya. Apa maksudnya coba? Ini syariat Islam itu harus secepatnya ditegakkan. Satu kali lagi, mula-mula kita memandang kepada orang-orang seperti itu memang bukan dulu persoalan politik. Persoalan ideologis, ini persoalan ideologis. Carut-marut cara berpikir beragama orang Indonesia ada. Nanti setelah itu, satu kali lagi kita tarik. Ada kepentingan politik di belakangnya nih. Didanai oleh siapa dan sebagainya. Itu persoalan kedua, ketiga, keempat, kelima. Pertamanya, ideologinya yang gak beres. Itu dulu. Supaya gak keliru. Gak tercampur-campur. Karena satu kali lagi menjadi bias itu dipersoalankan urusan politik. Dan mereka menggeng. Membuat geng gitu loh. Membuat geng untuk sengaja dihembuskan. Lah itu mah untuk golongan komunis aja tuh. Golongan liberal aja tuh. Kan gitu pada akhirnya. Akhirnya dibenturkanlah mereka yang komunis, mereka yang sekuler, mereka yang PKI untuk sengaja menghajar Islam yang teriak-teriak khilafah. Kan pada akhirnya itu. Karena pertama kali mereka berusaha menonjolkan ke publik bahwa ini persoalan politik, bukan persoalan ideologis. Nah kita sebagai orang yang beragama Islam khususnya, ya, harus mengatakan bahwa ini persoalan ideologis. Ada sekelompok orang di Indonesia, ya, di Indonesia orang Islam yang punya dasar pemikiran yang keliru, yang punya doktrin ideologi yang salah dan serampangan memandang negara khususnya, memandang kepemimpinan khususnya, ya, memandang sistem khususnya. Karena saya sangat sepakat terhadap ucapan Profesor Mahfud MD. Coba ada nggak konsep yang utuh, konsep yang baku, yang secara jelas, tegas, tertulis, termaktub di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadith mengenai sistem itu, kepemimpinan itu. Nggak ada. Nggak ada, bos.
Nggak ada. Kalau ada mana? Nggak ada. Ini hasil riset. Hasil baca gitu loh. Gini-gini juga kan nggak pakai kopiah. Saya pernah mondok juga. Alhamdulillah. Khatam urusan Al-Quran. Beserta tafsirnya. Bukan tafsir Kemenag. Minimal tafsir Jalalain gitu kan. Bukan tafsir terjemah. Bukan. Karena mengkaji kitab Al-Quran itu harus tahu kita asbabun nuzulnya. Ya. Wah, pokoknya banyak keterkaitannya. Jadi enggak ada di dalam Al-Qur'an itu termaktub sistem khilafah. Enggak ada. Al-hadits pun enggak ada. Jadi ini sebetulnya sudah harus selesai. Cuma sampai detik ini belum selesai-selesai. Dan ini terus dibahas dan ini kemudian doktrinnya terus disebarluaskan kepada masyarakat, kepada umat Islam khususnya dalam rangka apa? Kesuksesan agenda besar politiknya mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kepentingan umat Islam. Karena nggak ada. Mereka yang bego di dalam memahami itu. Bego, tahu bego nggak? Bloon, tahu bloon? Goblok. Bahasa kasarnya, itu bahasa kasarnya. Kan kadang-kadang kita harus kasar juga, karena mereka kasar. Kita itu cuma kalimatnya goblok, nggak sampai menjustifikasi apa namanya ya, membahasa hukumi agama kafir, enggak, nggak berani kita. Goblok itu kan bahasa, bukan bahasa akidah, santai aja. Kadrun itu bukan bahasa akidah. Kalau Anda mengatakan kita munafik, kafir, itu bahasa akidah, hati-hati loh. Ada definisi yang jelas. Kadrun itu bukan bahasa akidah, bukan. Itu ya. Jadi di sini kita harus cerdas sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang Islam ya. Karena mereka terus mengatasnamakan itu. Sudah jelas kok tantangan dari Profesor Mahfud MD. Silakan kalau Anda tahu bisa memberikan mensodorkan nih dasarnya, ini ayatnya, ini hadisnya, dan tapi enggak bakalan ketemu. Enggak bakalan ketemu, enggak ada. Setelah Nabi juga beda-beda kok. Jadi udah gitu ya, selesai ya. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Tapi selama masih ada orang yang awam dan masih tergiur akan tampilan-tampilan, maka selama itu doktrin mereka akan terus nyusup. Dan itu kita harus katakan sebagai virus ya, yang akan merusak pola pikir orang Indonesia, orang beragama di Indonesia. Bahaya nggak? Bahaya. Apalagi meracuni anak muda. Bahaya banget. Subhanul yaum rijal. Gitu, Bos. Ini pemuda, ini pemimpin di masa depan. Kalau para pemuda sudah diracuni oleh mereka pola pikirnya, ya udah. Mau bagaimana Indonesia ke depannya? Kita dukung ya apa yang menjadi perjuangan Profesor Mahfud MD dan kawan-kawan, ke Isa'id Akil, NU dan Muhammadiyah dan yang lain sebagainya, yang konsisten tidak membentur-benturkan urusan agama dan negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.